Yuk, cobain ya rasanya kayak gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Linda di channel Bugarini. Kali ini saya ada di kebun mau memetik bunga teleng. Teman-teman tahu nggak bunga teleng seperti apa? Bunga teleng itu bentuknya seperti yang ada di belakang saya ya. Warnanya tuh biru keungu-unguan. Ternyata bunga teleng ini kaya manfaat untuk kesehatan loh. Selain untuk menjernihkan mata, juga untuk kesehatan lainnya. Nah, Bugarini mau membuat minuman dari bunga teleng ini. Gimana sih cara buatnya? Yuk, ikuti saya ya. Dan jangan di-skip ya. Check it out. Sekarang saya mau mencoba membuat minuman dari bunga teleng ini. Adapun bahan-bahan yang disiapkan adalah 6 bunga talang, 2 sendok makan madu, 500 ml air. Jika tidak ada madu, bisa diganti dengan gula batu seperti ini ya, atau bisa juga diganti dengan gula pasir. Cara membuat minuman bunga teleng ini adalah tuangkan air ke dalam panci, lalu masukkan bunga teleng yang telah dicuci bersih dan tunggu sampai mendidih sekitar 10-15 menit. Aduk-aduk atau tekan bunga dengan sendok hingga warna birunya keluar. Setelah mendidih dan airnya berubah menjadi biru, matikan kompornya. Tuang ke dalam gelas. Lalu tambahkan madu atau gula batu atau gula pasir sambil diaduk-aduk. Tambahkan es batu atau air perasan lemon jika ada agar rasanya lebih dingin dan lebih segar. Minuman bunga teleng pun siap disajikan. Nah, ini dia teman-teman, minuman bunga telengnya sudah jadi. Yuk, cobain ya rasanya kayak gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya teman-teman. Rasanya tuh nikmat, segar, dan terasa enak banget di badannya. Teman-teman mesti cobain nih minuman bunga teleng ini. Gak kalah dengan teh atau minuman berkhasiat lainnya. Seger. Ini nih rasanya tuh nggak ada pahitnya seperti teh biasa, dan rasanya tuh seger. Paduan dengan madu membuat minuman ini menjadi lebih segar, lebih nikmat, apalagi kalau ditambah dengan jeruk lemon. Cuma sayangnya saya lupa beli jeruk lemonnya. Ya teman-teman ya, enak nih. Buat teman-teman yang ingin memesan bunga teleng dan ingin membuat minuman dari bunga teleng, teman-teman bisa memesan lewat WA di bawah ini ya. Siapa tahu teman-teman membutuhkannya, bisa pesan ke WA di bawah ini ya. Oke? Berikut ini manfaat bunga teleng yang perlu diketahui. Cara mengeringkan bunga teleng supaya awet ada dua cara. Pertama,
jemur bunga di bawah sinar matahari selama 2 hari berturut-turut. Kedua, panggang bunga dalam suhu oven 50 derajat Celcius selama 2 jam. Dan ini bentuk bunga yang telah dikeringkan. Oke teman-teman, cukup di sini dulu video dari Bogarini. Semoga bermanfaat ya. Dan jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa langsung subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Bogarini. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial teman-teman punya ya, supaya teman-teman lainnya terbantu dengan informasi ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video Bogarini selanjutnya. Salam!